Aduh. Allah ya, mana yang mudah aneh? Mudik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Buat kalian yang bergabung itu kita pas ramai depan exam match pertama di sesi jam 8.44. Oh, di 45 guys ya, karena udah ada yang mulai open firing di sana. Dari tim SJ yang sepertinya harus kehilangan Juken, mereka mulai pecah firing seperti biasa di daerah mereka di daerah pink coy. Iya, iya, pick langsung ada tamu di sini bosku dengan Juken berhasil menegak sudut player. Knock and coy. Berhadapan dengan tim Bantai Jagoan seperti di sini guys ya, yang seperti biasa juga karena Bantai Jagoan rumahnya juga ada di pick coy. Yap, satu tukar satu di sini. Oh, satu tukar dua ternyata karena dari tim Bantai Jagoan misalkan Real dan juga Halilintar kali ini coy. Komite tertarik mundur tapi Halilintar masih memilih buat menahan. Oke, langsung dikasih critical damage dengan Halilintar kali ini. Bakal coba dikomitkan, tapi seperti kali ini Halilintar memilih buat cabut atau memilih buat nahan dulu. Sedangkan dari Jal, yo, dari tim berapa di sana main? Yang menyisakan Ian Dog seorang diri di sini. Dari tim nomor 6, tim gacor kehilangan 3 orang playernya langsung, coy. Tapi di sini Halilintar sisa player dari tim Bantai Jagoan kali ini hanya misalkan Real sendirian karena satu player harus backing ke lebih guys ya. Sedangkan dari tim Hal Cece ada si Nana, lalu ada Sange enggak tuh anjir, dan juga Gacok. Ini si Suli ya, rombongannya Suli. Udah lama mereka enggak main, kali ini main lagi coy. Mereka sudah mulai ambil alih menuju ke Jakarta Istiwa, bahkan kayaknya bakal rotasi menuju ke daerah Upstart Factory coy. Bentar ya guys ya, ngopi dulu men. Ngopi. Sedangkan dari tim AMS, ini AMS apa Ambon Manise ya? Mereka harus kehilangan satu player karena Mitek kayaknya bakalan diklasin gitu aja. Ken, Sky, dan juga Finn memilih buat cabut. CNT ada di daerah sekitaran graveyard, ada Jovia, Dead Gel, dan juga Nono. Santai-santai aja, sedangkan dari Renly berhasil menculik satu player. Oh, tadi hampir perang saudara ya dari tim AMS ketemu dengan tim Ambon Manise. Dengan seperti di sini AMS lebih narik menuju ke daerah Rimnam dan kayaknya nggak nguber lagi coy karena juga baru pada turun di sini. Lanjut Papinyu sudah mulai ambil alih menuju ke daerah graveyard sepertinya dari Vico dalam Puki, Zulkenjo dan juga Kado XOP.
Oke, tidak setupaya di sana di depan dari dalam Puke yang bakal coba spamming granat tajam ke bawah, tapi dalam Puke refek gol masih cukup baik di sini. Tapi sialnya Vico harus terjatuh, Julkenjo juga terjatuh, menyisakan Kado dan juga si dalam Puke masih mencoba menahan diri dulu mungkin si Bosco. Dalam Puke berhasil nge-revive, bakal coba digaskan ke berhadapan tim CNT. Karena CNT ingat gue ada di daerah graveyard dekat-dekat sini, cuy. Ya, berhadapan tim CNT di sana dengan Vico yang lagi auto harus terjatuh pula di sini, cuy. Menyisakan satu player lagi ingat gue dari anak-anak tim Papinyu, yaitu si Julkenjo yang baru dihidupkan kembali ternyata. Jangan lupa cahaya yang bergabung di like di live streaming, yang mau komen dan komen, yang belum subrek di subrek dulu guys. Sedangkan dari tim Dadang Beton ada Real Amoy, Lizgot, Rafa, mereka lebih menarik menuju ke daerah bus AI kali ini. Masih nyaman-nyaman aja, nggak ada yang ganggu sejauh ini bos. Dapat shotgun item 3, mantap. Sedangkan dari tim nomor 10, dari timnya apa lagi si Dewa ini ganti nama timnya, aku lupa guys. Mereka masuk menuju ke daerah sekitaran Plantes dan satu playernya, walaupun beberapa playernya agak jauh di sini. Tapi Enda sepertinya sibuk dengan tim lain di sini guys. Bakalan coba di commit kah? Yap, coba dipancing-pancing, sudah mulai meledak keluar di sana. Ada bok pop up dari pihak musuh di sini, di jump shot aja mungkin bosku. Hati-hati, Enda berhasil men-take down satu player. Langsung aja knock-in. Tapi Joldik juga terending di sana. Bahkan dua player di sini di nomor 10 harus terkikis, coy. Sekarat banget, untungnya masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan. Medical kit dulu. Dewa memang posnya agak jauh ya guys ya. Joldik berhasil dihidupkan kembali, tapi Enda juga seperti berhasil untuk dihidupkan kembali. Ketemu dengan rombongannya Juken seperti di sini dari tim SJ yang bakal coba digaskan aja mungkin guys ya. Nggak bakal dikasih lepas aja yang tim SJ. Iya, tapi ada firing balasan, coba diajakkan dua yang bisa nanti. Sama-sama kenok coy. Iya, Juken hitam baru hidup kembali dan langsung aja kenok-en coy. Lanjut again, Lau Savior bermain dengan 3 orang player aja. Lebih menarik menuju kita Pochinok, ada FR16, Franz dan juga Lau Ayot. Masih nyantui, nggak ada yang ganggu. Sisi lain dari tim Rapa di sana, seperti dari tim CNT, lagi-lagi mulai firing lagi, mendapatkan 5 poin eliminasi. Ambon Manis yang misalkan Ken dan juga Mitek masih bisa bertahan dengan 2 player. Aduh, timnya Suli sudah rata cuy. Daftarnya di mana Min? Kalau mau daftar chat nomor sub gua yang ada di deskripsi live-nya coy. Dilihat aja. Ada kok nomor sub gua di situ. Lanjut, kita lanjut lagi cari lagi open firing ya guys ya. Sedangkan dari tim nomor 6 menyisakan Yosono seorang diri di sini. Ya mau enggak mau dia harus narik, bahkan dia sebenarnya baru hidup kembali di sini coy. Udin Petot dengan 3 playernya mendapatkan 3 eliminasi dari Avilia kali ini. Hati-hati Avilia, masih mencoba bertahan. Dewa komite tertarik mundur, tapi Elsaya di sebelah ini bosku harus dibalikin ke lobby. Elsaya dari tim AMS ya, yang sepertinya di sini harus keculik satu playernya. Dengan Wano masih menahan diri, tapi sebenarnya ini nomor 9 yang harus kehilangan satu playernya. Dari tim Dadang Beton masih mencoba medical kit dulu. Rafa belum cepat gaskan ulang. Tapi dari tim Udin Petot tadi kayaknya lagi open war ya dengan tim Rafa cuy. Gue lihat dulu bos. Yap, masih open war ternyata di sini dengan Jira yang mencoba masuk kah, bermodalkan UMP dan juga SM8. Sepertinya baru hidup kembali dia di sini. Yap, Alfia mendasi metegos untuk player. Yap, headshot. Wow, Savior ternyata di sana yang terculik men. Bakal digas ulang kah? Lau Saviornya kita lihat coy, menyisakan France dan juga FR16. Tapi FR16 juga harus terjatuh, menyisakan France seorang diri di sini yang mau nggak mau harus menghidupkan dulu. Berhasil hidupin berapa orang? Satu orang. Tapi kayaknya udah bakalan digas di sini karena tepat banget tadi kelihatan coy ada satu player yang sudah ingin ngeras. Kita dan sepertinya ketahuan di sini bosku. Panas gak lo? Panas gak lo? Oke.
Anjir, gak mau menyerah itu anjir. Di emotin masih tabah dia guys, si Prans. Sedangkan dari tim AML seperti di sini mulai ada firing, ada satu player mengurung diri, bahkan coba digaskan kan dengan Azar atau lain kecil. Jumpshot aja yang buat dari Azar tapi miss aim. Randy mencoba follow up ke mana orangnya bosku. Jumpshot di sana tapi ternyata Wano yang sudah berhasil mendapatkan CNT. Nono di sana harus backing ke lobby. Menyisakan jail seorang diri dari tim CNT yang baru hidup. Sedangkan bantai jagoan agak pisah-pisah formasi mereka, tapi setidaknya mereka masih full tim 4 orang player. Di nomor 6 gacor berhasil menghidupkan Jal seorang diri di sini guys ya. Walaupun dari Yosunya lebih narik menuju ke daerah Factory. Di nomor 10 menyisakan Demon dan juga Enda. Ya Enda setidaknya berhasil selamat, walaupun Demon kayaknya nggak bakalan bisa selamat di sini coy. Dia bermodalkan pakai glue wall aja dia guys bisa bertahannya. Tapi sakit banget ini guys, dan gua rasa bakal menyerah sini Demon. Yap, Demon harus tereliminasi menyisakan Enda seorang diri. Yang nggak sebukan musuh yang mencoba scoping tapi ditahan aja dengan Enda di sini man. Oke, tapi seperti dari tim Udin Petot mulai bertamu lagi. Mereka bakal ketemu dengan Oke, siapa di sana? Sepertinya dari tim AML Abad Manis yang rata guys ya. Sedangkan Dewa di sana berhasil men-takedown satu player lagi dari tim Bantai Jagoan di sana yang seperti terculik. Oke, Riz mode saat masih terjatuh. Legend gak bisa berbuat banyak, mencoba membokong walaupun agak sulit. Coba pairing. Hati-hati Legend. Oke, Riz masih terjatuh di sini. Lutfi belum cepat revive dulu. Halilintar memilih buat narik mundur. 20 survival lagi di sini, men. Lau Ayot sepertinya harus dibalikin ke lobby juga. Lau Sapio rata men di posisi berikutnya. 20 survival again. CNT tapi harus kehilangan satu playernya, bos. Tapi kita masih pertarungan dari tim Bantai Jagoan dulu di sini yang masih bertemu dengan tim Udin Petot. Halo men, apa Jul? Apa kau tusun? Cianti yang setidaknya berhasil mendapatkan 10 poin kill, walaupun mereka agak susah payah ya, setidaknya mereka masih bisa bertahan. Oh, tapi Deadly sini baru juga menyentuh tanah, langsung dibalikin dengan Juken dari tim SJ. Ya, bahkan dari Juken Hitam juga berhasil men-takedown AMF di sana. Randy harus terjatuh. Firing lagi. Zal juga harus dibalikin ke lobby di sana, men. Dari tim berapa? Udin Petot sepertinya yang tersandwich kali ini menyisakan Jira Super seorang diri. Kiri kanan oke di sini, guys, ya. Belakangnya Jonah gitu kan. Jira Super masih ada reflect goal yang cukup baik. Oh, Jovia di sana harus dibalikin ke lobby juga. Otomatis lagi-lagi menyisakan Zal seorang diri. Lutfi dan juga Alilintar memilih buat tarik mundur karena Jonah gak berpihak ke mereka. Ian harus dibagi ke lobby sebenarnya dari nomor 6. Iannya juga harus dibagi ke lobby menyisakan 0. Lagi-lagi menyisakan Yosu 0 seorang diri di sini, men. SJ sepertinya yang mencium peperangan. Bakal cepat masuk juga kah? Walaupun mereka ini agak pisah-pisah, coy. Pede banget mereka ngeras sendiri-sendiri ya, coy ya. Mantap. Tusun karena dia memilih masa lalunya. Buset dah. Makanya ganteng Jul. Oke, lanjut lagi ke pertandingan dari tim LJ dengan Juken di sini yang berhasil men-takedown satu player lagi, bos. Sudah banyak kill mereka dapatkan, 11 player yang masih survive. Sedangkan Halilintar harap-harap cemas, setidaknya dia masih bisa bertahan. Jail dari tim CNC yang paling nyaman, coy, karena di daerah Pochinok ini enggak ada orang. Semuanya pada notif ke arah Mas Electric. Yap, dengan SJ di sini lagi-lagi berhasil mendapatkan satu point kill terhadap supply dengan Risalo. Tapi sepertinya di sana kecil papa yang mendapatkan AMS dari Azar dan teman-temannya rata main di pos berikutnya. Lanjut lagi, 7 survival lagi kali ini. Tapi sepertinya Yosu dari tim gacor rata juga di posisi berikutnya, men. 6 player, 3 tim, CNT, Bantai Jagoan, dan juga SJ. Halilintar, kalau lurus dia bakalan ataupun ke atas dia bakalan ketemu sama si Jal ya guys ya dari tim CNT. Akankah jomblo ketemu jomblo? Sepertinya iya cuy, jomblo ketemu jomblo. Tapi si Halilintar baru juga mau naik ke atas, malah ketemu di sana bosku. Iya, jomblo ketemu jomblo tadi, bos. Iya, tapi langsung digaskan aja dengan Juken di sini, bosku. Coba jumpshot, tapi sini monster pop-up dulu. Risalo agak jauh posisinya. Kacil papa mencoba follow up. Juken di sini harus kena headshot. Untungnya ada follow up yang baik di sini, guys. Iya, it is Buyama, man. Dari tim S, Jenny Choi.
Oke gaskan, Boy yang diberi tim LSG dengan 20 kill. Mantap, disusul dari tim CNT dengan 10 poin kill. Lalu ada tim Bantai Jagoan di pos ketiga dengan 4 poin kill. Lanjut Mamen, kita ke match selanjutnya. Kita menuju ke daerah Purgatory. Jol, masuk Jol, nanti kamu ketinggalan. Jangan lupa guys yang baru gabung di live streamingnya guys ya, yang mau komen yang belum subrek di subrek dulu mamang. Daftar di mana bang? Buset dah, dari tadi udah gue jawab anjir. Kalau mau daftar chatnya nomor WhatsApp gue yang ada di link deskripsi cuy. Link deskripsi, dibaca tolong ya guys ya. Itu loh, kamu lihat di link deskripsinya itu ada nomor WhatsApp gue guys. Astagfirullah. Ada janjir. Oh enggak dah nih lah, nih gue cantumin lah WhatsApp gue ya. Bentar kok ya. Biar kalian enggak pusing-pusing lagi dah. Tadi nge-lag bang, nggak tahu jawabnya di mana. Oke, bentar ya, gue cantumin nih. Bentar coy. Bentar ya, slow me go. Mana lagi nomor WhatsApp aku? Thank you.
Oke, lanjut aja, udah gue cantumin tuh itu ya. Chat aja, cuman kalau buat malam ini sudah full guys. Buat besok lagi ya. Oke, dari tim Udin Petot langsung rata gitu aja gaskan di tangan dari tim Papinyu ternyata di sini. Yang kali ini hanya menyisakan Kado dan juga dalam Puki bos. Lanjut, kita absen dulu sejenak. Kita lanjut ke tim nomor 1. Ada Cece, Sange, dan juga Gacho. Mereka ada di daerah sekitaran Methos. Dari ini rombongannya Suli ya. Sedangkan dari tim Ambon Manise ada Ken, Mitek, Sky, dan juga Win Mei. Mereka ada di daerah sekitaran Marble Watch. Lanjut, Cianti dari nomor 3 masuk menuju kita Crossroad, Jovia, Dejal, dan juga Nono. Dan sepertinya masih nyantai-nyantai aja guys ya, nggak ada yang ganggu rotasi mereka coy. Sedangkan Bantai Jagoan, Miskan Legend, dan juga Real mode sak dengan Real di sini ada critical damage tapi kalah A2M di sini coy. Menyisakan Legend seorang diri yang mau nggak mau Legendnya harus cabut. Lanjut, sedangkan dari tim AMS, dari Azar, Hendri, Wano, dan juga Elsa ya, mereka lebih narik menuju ke daerah sekitaran Skyloot, tapi sudah mulai ingin rotasi menuju ke daerah Blue John, mungkin di daerah sekitaran 4G. Oh, hilang ya? Nggak muncul sih ya. Oke, sedangkan dari tim meledak, kepala siapa di sana? Kepala siapa itu yang nggak dijaga, mamen? Yang bakalan coba digaskan aja mungkin bos dengan Elsa ya, knock and. Yap, ternyata list god. Dari nomor 9 di sini dari tim Dadang Beton, Real juga harus terjatuh. Menyisakan Amoy dan juga Rafa di sini yang sepertinya mau nggak mau mereka harus cabut. Berhasil menghidupkan kembali sejauh ini 106 damage di sini yang masuk dari Rafa. Sedikit lagi tuh cuy. Ya, tapi kali ini sepertinya Rafa milih buat tarik mundur. Jadi kita absen lagi di nomor 10. Dewa Demon, Pangamu, dan juga Joldik mendapatkan 2 penyelus dari Enda, tapi mereka harus kehilangan Endanya juga dari anak-anak tim. Gua lupa nih nama timnya Dewa cuy. Gua ganti di tiap hari sih namanya. Oke, Pangamu mulai firing karena satu player di sini. Firing berhasil men-takedown Risalo dari tim FJ di sana yang terculik dan langsung aja knock and. Gua cek lagi dari Pangamu di sini. Tarik. Sedangkan dari tim Law Sapior juga harus kehilangan satu player dan sialnya di sini. Pangamu nggak kuat dan langsung dibalikin ke lobby. Lanjut ke timnya Law Sapior ya guys ya, yang misalkan 16 dan juga Mercy yang sepertinya mereka memilih buat tarik mundur. Papinyu dong men, Papinyu bentar ya, masih ada nggak Papinyu, kita lihat dulu coy. Papinyu di mana kamu? Oke, masih hidup ternyata dengan Pico di sini yang baru hidup kembali. Mereka masih di daerah Metos ternyata coy, belum pindah-pindah. Belum rotasi juga mereka. Hanya Pico di sini yang baru hidup dan memilih buat masuk menuju ke daerah pinggiran Metos. Sabar ya men, ngopi dulu bos. Bakal digaskan kah? Ya Pico agak jauh banget posisinya di sini. Julken Jom coba firing lagi mungkin. Ada dua orang player yang terlihat. Itu kalau nggak salah dari tim Law Sapior ya, yang menyisakan 16 dan juga Mercy. Tapi sepertinya Mercy memilih buat tarik mundur, meninggalkan 16 yang ditugasin buat nahan pergerakan dari tim Papinyu. Bakal digas nggak dengan tim Papinyu, kita lihat coy, mana nih si Pico. Oke, tapi Pico notif ke arah satu player di sana yang bakal coba digaskan kah, ada firing balasan di sana.
Oke, ada senjata merah tapi kar. Bakal coba di komen. Aduh, malah Biko di sini kepalanya meledak dan langsung bakalan terending. Kado mencoba buat follow up kah? Mencoba scooping lagi di sini dengan Kado tapi masih miss karena orangnya entah kemana. Bakal coba digaskan kah bermodalkan Trogon dan juga AOG-nya di sini, guys. Ya. Mencoba spamming granat dulu mungkin bosku. Satu bom racun mulai dilontar tapi belum menghasilkan damage. Bakal coba digaskan kah tapi ditahan dulu. Julken juga jauh, dalam Pukin juga agak jauh. Oke, tapi Kado sepertinya sudah enggak keredam lagi di sana, coy. Aduh, terkena diri sendiri. Sedangkan dari tim LJ sepertinya juga meledak kepala Randy di sana. Dari tim AML sepertinya yang harus terculik, mamen. Iya, bakal coba dimainin cak gebasar rajungin bos dari Juken di sini. Di mana kamu? Boom, itu dia. Boom. Berhasil men-takedown satu player lagi di sini dari Juken. Di emotin enggak lo? Boom. Iya, emotin lagi enggak? Oke, di end kali ini, coy. 28 survival again. AMS tadi menyisakan Azar seorang diri yang berusaha buat ngidupin beberapa playernya, guys. Berhasil menghidupkan Randy dan juga Elsa ya. Oke, tapi Yandok di sana sepertinya harus dibalikin ke lobby dari tim gacor kah? Yap, dari tim gacor di sini mulai masuk menuju ke daerah sekitaran sentral. Kehilangan Yandok di sini, ada satu player yang mencoba mengurung diri di dekat kulkas. Bakal coba digaskan aja ke bosku dengan Yan di sini. Itu sebenarnya masih bisa ya, guys ya. Masih bisa, nggak bisa masuk lagi kayak itu. Oke, itu orang bakalan digengbeng habis-habisan, coy, dengan 3 orang. Oke, coba di spamming granat di sini mungkin bosku, tapi Jal malah terkurung di sana. Untungnya ada follow up yang baik dari Yans, berhasil mendapatkan satu player. Dari tim nomor 9 sepertinya misalkan real seorang diri yang mau nggak mau dia harus tahan dulu. Sedangkan rombongannya Demon 3 poin eliminasi, mulai ingin masuk menuju ke Brazil ya. Cianti sejauh ini belum mendapatkan kill. Tumben-tumbenan mereka belum satset-satset, tapi malah Nono yang tiba-tiba harus terjatuh, terbokong dari belakang sepertinya, guys. Oke, Death sudah gak sebegeran musuh yang menghidupkan teman-teman pakai pelope di sana, coy. Bakal digaskan kah? Oke, Zal mencoba spamming granat di sana. Boom, 56 damage yang masuk granatnya. Bakal coba di commit kah, tapi sepertinya itu ada tim lain ya, guys ya. Death berhasil mendapatkan satu poin ke knockdown dan langsung aja ke knock end. Coba scooping 99 damage dari Jovia di sana, tapi malah Death yang harus terjatuh. Coba full gaskan lagi di sana, 79 damage di sana yang masuk dan sepertinya Nono berhasil men-takedown satu player. Death juga berhasil untuk di-revive di sini dan berhasil mendapatkan satu point kill. AMS Ambon Manise sepertinya juga harus rata di posisi berikutnya. Tapi tiba-tiba Nono harus terjatuh lagi di sana. Bahkan Jovia juga terjatuh, menyisakan Jal dan juga Death kali ini yang sepertinya ada tim lain yang mulai menjoin di sini. Dari tim berapa yang ingin masuk? Papinyu juga ingin masuk menuju ke daerah sekitar Marble, tapi agak sulit ya, guys ya. Sedangkan dari tim nomor 10 masih nyaman, Risalo di sini yang mencoba mengurung diri di daerah Arsenal, sedangkan Juken baru tiba menuju ke daerah Circle selanjutnya. Tim nomor 6 ternyata di sini dari tim gacor yang mencoba masuk menuju ke pergerakan dari tim CNT. Masih ditahan dengan Yan di sini, belum coba digaskan mungkin bermodalkan AC 80 dan juga shotgun double barrel. Tapi Yosu di sana untungnya masih ada reflek gulol yang cukup baik. Bakal dikomitkan dengan Yan di sini, cuy, karena Yan sudah terlanjur maju. 19 player lagi ternyata, karena ada satu player yang tereliminasi sepertinya. Yap, mencoba spamming granat lagi di bosku di sini dengan Yan. Satu granat baik dilontar. Boom, tapi Yap, ada firing balasan di sana. Masih mencoba bertahan. Medical kit dulu, Yan. Jangan terlalu nafsu, Yan. Tapi Lutfi dari tim Bantai Jagoan sepertinya juga harus terculik. Menyisakan Riz dan juga Halilintar di sini. Halilintarnya juga sibuk di luar zona dia, bosku. Untungnya masih bisa masuk dalam circle. Death mencoba keras buat bertahan di sini, bos. Sedangkan dari Jal, nggak bisa berbuat banyak. Mereka benar-benar sulit. Bakal digas dengan 4 orang player.
info data daftar Min. Kalau mau daftar, chat nomor WhatsApp gua yang ada di link deskripsinya, guys. Sudah gua cantumin di situ, bos. Oke, bakal coba digaskin kah? Tapi masih ditahan lagi mungkin, bos. Sedangkan dari tim Papinho, Pico harus terjatuh. Joe Kenjo mencoba follow up di sini. Refek sangat baik, mencoba revive dulu, bos. Dalam Puki, mencoba follow up. Ada satu player sebelah kanan, tapi agak sandwich posisi dari tim Papinho. Di nomor 6, Yosu harus terjatuh. Jal mencoba commit ke oke. Coba yang payung, tapi sedikit lagi Jal. Coba digocek lagi, cangsut. Dan akhirnya berhasil men-takedown satu player dari tim CNT. Langsung aja knock and. Muncul satu player lagi. Iya, dan akhirnya CNT rata men di posisi berikutnya, bos. 11 player lagi yang tersisa di sini. Sedangkan dari tim nomor 10 yang masih dengan full team dengan Demon mencoba firing ke satu player yang berada di balik Gluol, tapi Gluolnya keras banget. Oke, mulai pecah Gluolnya tapi ditutup lagi dengan Gluol. Peace mode saat dari tim Bantai Jagoan mencoba scooping ke arah atas, tapi sepertinya mencoba steal kill kah? Oke, firing dari jauh di sini lumayan dapetin kill kah? Oke, satu orang terjatuh di sini mencoba ending tapi terlalu sulit. Ih, ke ending lumayan. Lumayan kata Cyril ya, guys ya. Sedangkan dari nomor 10 yang harus kehilangan satu playernya itu Pak Dewa Ambo, Dewa Demon. Enda masih mencoba bertahan di sini. 7 survival lagi. Whisper. Oke, tapi Enda sudah mulai dilas di sini, masih mencoba bertahan. Tarik mundur dulu di sini, gocek. Tapi sialnya di sana malah Joldik harus terjatuh. Juken hitam dari tim LJ mencoba masuk ke tengah satu player di sana, tapi ternyata bukan satu, ada dua, cuy. Oke, bakal coba dikomit kah? Oke, hati-hati Juken, masih miss kali ini dari Juken. Mencoba jumpshot tapi orangnya sudah hilang. Kah sudah kenok ternyata. Enda di sana dari tim Whisper harus terculik. 5 player lagi, tapi ternyata dari tim nomor 6 Jal tadi berhasil menghidupkan beberapa playernya, cuy. Bakal coba dikomit lagi, cuma jumpshot di sana. Ih, hati-hati Zal, ada bokong dari belakang. Mencoba traffic gua cukup baik, mencoba digocek lagi. Ada satu player yang terknock down di sana, tapi sialnya Zal enggak kuat. Yandok masih di atas langit, Yosu juga masih di atas langit. Di nomor 10, Dewa Demon harus terjatuh. Pangamu coba follow up tapi terlanjur terending. Bahkan Joldik juga harus terjatuh. Yap, Yandok baru hidup kembali, tapi di steal kill lagi di sana, bosku. Enak banget pos dari Juken di sini. Dia natakin orang-orang yang baru turun. Dan akhirnya 1 versus 1 diajak A2M di sini dengan Juken. Firing lagi Juken, dan akhirnya Juken benar-benar men-type down. Ini sebuah ya mamen dari tim SJ ini, bos. Oke, guys, kan boyan ini benar tim LJ di sini dengan berapa nih, cuy? 21 kill. Juken ngamuk dapetin 11 poin kill sendirian. Disusul dari tim Gacor di posisi kedua dengan 16 poin kill, lalu ada tim Whisper di posisi ketiga dengan 12 poin kill. Lanjut kita ke match terakhir, kita menuju ke daerah Kalharai.
Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Kalian yang bergabung kita live Fast Ramadan Fun Exam yang terakhir di sesi jam 8.39 player aja yang berhasil masuk. Sedangkan pesawat tadi dari arah sekitaran Madhouse lagi Mamut. Mamut desap ya menuju ke daerah Konsul Sahil dan sekitarnya. Pesawatnya Blue Zone-nya itu di daerah Santa, masih searah lah dengan pesawat cuy. Lausavior lebih narik menuju ke daerah Oldhampton dari Ayot 16 Frans dan juga Mercy. Amjud absen, kita ke tim Udin Betot yang lebih narik menuju ke daerah The Mess. Dewa, Avilia, Zira dan juga Brian. AMS sepertinya di sini lebih narik menuju ke daerah Konsesoyel bermain dengan 3 orang player aja. Bentar ya guys, ya sebentar. Lanjut, kita ke tim Ambon Manis, ada Azhar, Henley dan juga Elsa ya. Sedangkan Rafa Modesat dibalikin dengan Yosu di sini yang langsung menuju ke daerah Blue John di daerah sekitaran Santa Catarina. Yap, Ian harus terbokong dari sebelah kiri di sini. Coba di follow up dengan Jal, tapi malah dia juga ikut-ikutan terjatuh menyisakan Ian dan juga Yosu 0. Yap, masih mencoba bertahan dulu mungkin di sini bos. Komit tetap tarik mundur. Masih mencoba bertahan berhadapan tim Papinho kah? Ternyata Papinho open firing di daerah sekitaran. Confine mendengar si dalam Puki lagi ngemot-ngemotin satu player. Siapa ini dia emotin anjay? Oke, tapi hati-hati kamu dalam Puki. Emot-emot mulu anjir. Ditinggalin sebentar masih emot-emot juga anjay. Oke, ada critical damage dari dalam Puki. Bertemu dengan tim berapa lagi dia di sini? Tim 9 kah? Oke, tim 9 juga ternyata masuk menuju ke daerah confinement yang kita tahu confinement-nya lagi open war coy. Sedangkan tim 10 masuk ambil alih menuju ke daerah Blue John kali ini mencoba. Besok kan minggu libur. Pak Ngahmu di sini sudah mulai sekarat, masih mencoba medical kit dulu, tapi sialnya malah Enda yang harus terjatuh di sana men. Dewa Demon hanya menatap. Kadok mendapatkan candy si belahan dunia lain. Dari tim Bantai Jagoan juga di sini mulai open firing. Gila sih perang di mana-mana cuy. Sedangkan AMS nya ternyata masih bertahan di daerah sekitaran Santa Catarina. Terlihat satu player dan Azhar berhasil mendapatkan Pak Ngahmu.
MS misalkan Sky membeli bot cabut, sedangkan Udin Petot menarik menuju ke draft foundation. Lanjut lagi guys ya, tim nomor 6 menyisakan Ian dan juga Ian yang sepertinya baru pada hidup. Papinyo lebih menarik menuju ke daerah Konsus Hill. Sedangkan dari tim nomor 9 ada firing lagi kah? Tim nomor 10 masih mencoba bertahan bertemu dengan tim IMS sepertinya. Joldik memilih buat tarik mundur tapi, dan juga Enda memilih buat cabut. Otomatis dari tim IMS ya menjadi penguasa di daerah Blue Zone karena sudah tidak ada orang lagi bos. USG sudah rata cuy, abis Buya terbit lalu senur mereka. Oke, Rafa mendesak harus dibalikin ke lobby dari tim berapa itu? Bantai Jagoan bukan. Oh ini dari tim Dadang Beton. Sky harus dibalikin ke lobby, IMS ataupun Ambon Manise sepertinya harus rata di posisi berikutnya coy. Ya. 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 Oke, masih mencoba bertahan kata Brian akhirnya mulai pecah bounty juga di sini berhasil menculik satu player man. Yap, dari tim Bantai Jagoan menyisakan Real dan juga Lutfi kali ini bosku. Dengan Lutfi yang juga mulai ketahuan posisi mencoba diajak kedua aim di sini. Ada pop-up gue cukup baik tapi hampir terbokong dari belakang. Masih bisa bertahan ke out tapi nggak kuat coy. Bantai Jagoan harus rata di tangan dari tim Udin Petok. 23 survival yang masih bisa bertahan. Sedangkan dari nomor 9 masih kelang satu playernya. Papinyu juga berhasil menghidupkan Pico lagi di sini. Tapi sialnya Jul Kenju juga sepertinya mulai terkikis tapi untungnya masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan dari tim Papinyo. Sukses bahkan mendapatkan 1 poin eliminasi lagi. Bahkan Vico juga mulai pecah firing lagi di sini coy, mendapatkan 10 poin kill. Ya. 22 survival again sedangkan dari rombongannya Dewa Demon sudah mulai ambil alih menuju kita ada sub mungkin. Yosu kita lihat dari tim gacor sudah ingin masuk menuju ke daerah sekitaran Bayfront. Front 22 survival. Rombongan Nazar lebih narik menuju ke daerah belakang command post arah stone raid ya. Oke, dalam puki sepertinya harus terculik dari tim Papinyo yang lebih narik menuju ke daerah sekitaran Santa Catarina. Bertemu dengan tim nomor 6 sepertinya guys ya. Bakal digaskan di sini dengan Ian menggunakan Chago Buster-nya tapi masih muter-muter mencari bos gue. Tapi sial malah Yosu yang terjatuh di sini. Yap,
Coba di follow up dengan Ian berhasil men-tag Ghost of the Flyer, tapi sih ada pop up glue wall di sana dan terlalu banyak glue wallnya. Coba di manage ke pastornya, berhasil lagi men-tag Ghost of the Flyer di sana dengan Ian. Bakal coba digaskan kah? Dikasih Trogon mode hand cannon di sini, dikasih bom racun, spray lagi 70 damage di sana masuk. Sialnya ada pop up glue wall lagi. Tapi Ian berhasil mendapatkan 1 point kill, bahkan terjatuh lagi di sana satu player ya men. Coba dikasih bom penghancur glue wall di sini bosku dan berhasil juga mendapatkan 1 point kill. Menyisakan dalam puki dari tim Papinyo yang baru hidup kembali. Udin Petot belum ada pen firing, masih nyaman mereka, sudah ingin masuk menuju ke daerah rotasi mungkin. AMS kehilangan satu player, coba di jump shot di sini dengan Azar, berhasil men-tagon Enda. Muncul lagi satu player, coba dikocek lagi dan akhirnya mencoba mengending dulu. Dari tim nomor 10 misalkan Dewa Demon dan juga Pak Ngamu. Dengan Pak Ngamu sepertinya di sini tepat banget di depannya ada satu tim. Komit atau tarik mundur, Pak? Sedangkan dari tim Dadang Beton masih nyaman, 3 point kill diamankan. Ini bajunya sama semua ya. Oke, terlihat satu player di sana sekarat banget dengan Jal di sini coy, bakalan coba digaskan kah? Bang, timnya Unclo. Unclo belum main coy. Nanti dia sebentar lagi habis ini. Oke, Real ngeliat sebentar musuh yang bakal coba digaskan kah? Tapi ditahan dulu dengan Real di sini guys ya. Tapi ada pop up glue wall di sananya men. Sedangkan dari tim dalam puki tadi berhasil menghidupkan satu player. Sedangkan dari tim nomor 6 satu player baru hidup kembali. Azar harus rata main di pos berikutnya. Seperti bertemu dengan tim Udin Petot di sini. Masih mencoba bertahan dulu mungkin bosku. 14 survival lagi mas survive. Yosu baru hidup kembali. Zal mencoba scooping kah karena dari tim Udin Petot. Pico setidaknya masih selamat dengan 2 playernya dari tim Papinyo. Sedangkan dari tim nomor 9 yang saling tatap menatap di sini dan coba digaskan aja mungkin bosku. Tapi itu dia Real berhasil men-takedown 1 player dalam puki terending. Ada 1 player lagi kalau gak salah itu si Pico yang bakal coba digaskan kah? Bakal diras aja mungkin dengan Real di sana, tepat banget di bawahnya Real. Bakalan coba digas kah? Bermodalkan UMP dan juga apa itu? Woodpecker ya kayaknya guys ya. Itu dia orangnya, coba di jump shoot, 11 damage aja masuk, jump shoot lagi. Tapi sekarat banget, tepat di depan dari Lee Scott, tapi malah Real yang harus terjatuh. Amoy mencoba follow up di sini, musuh menjadi wukong dan akhirnya Amoy benar-benar men-takedownnya. Papinyo rata di tangan dari tim Dadang Beton. 10 player, 3 tim kali ini. Tim Gacor, Udin Petot dan juga Dadang Beton. Tapi di sini Udin berhasil nge-revive satu playernya, tapi mereka juga harus kehilangan Jira. Brian mencoba follow up kah? Di mana ini orangnya? Di mana kamu? Coba digocek dulu, tepat banget di sebelah kanannya. Oke, firing meledak kepala Ian. Siap dari tim Gacor rata men di pos berikutnya. 7 player lagi di sini. 4 versus 3. Dadang berhadapan dengan tim Udin. Oke, siap. Nanti tak tonton ya, tapi slow ya. Tim Unclo abis ini, abis sesi jam 8. Bentar lagi kok mereka main. Oke, mencoba scooping dari Aprilia di sini guys ya. Oke, satu player terlihat dari ada critical damage. Bakal coba digaskan dengan Real kali ini karena musuh itu sekarat banget coy. Iya, tapi ada firing balasan. Masih mencoba bertahan di sini. Terlihat satu player. Oh, tapi malah Real yang harus terbokong di sini. Aprilia mencoba mainin Chaga Buster-nya coy. Iya, mana orangnya? Mencoba ditahan dulu mungkin bosku. Real terjatuh dan sudah terending. Coba scooping lagi di sini mungkin bosku dengan Aprilia. Sedangkan dari Dewa masih mencoba tahan lagi mungkin bosku. Bakal coba di-commit aja. Gaskan. Assalamualaikum Mamang. Paket. Tapi orangnya sudah cabut lagi di sana. Gua cek lagi. Oke, nyangkut dikit di sini bos. Aprilia berada di bawah. Brian coba hancurin satu kepalanya di sini.
Dewa mencoba spamming granat. Ada satu player yang masuk di sana, tapi Dewa mencoba jumpsuit berhasil men-takedown satu player. Gocek lagi di sini dengan Dewa. Belum coba di ending dulu, tapi malah Aviliar yang harus terjatuh di sana dan langsung di ending aja dengan Amoy. Iya, tapi Amoy juga langsung terjatuh dengan Brian dan langsung knock and coy. Iya. Rafa tidak sendirian, akankah bisa bertahan di sini? Tepat banget di belakang dari Brian, tapi Brian kayaknya enggak kenotip. Chill masih terjatuh. Rafa gak bisa berbuat banyak, meninggalkan Chill. Brian mencoba gocek dan bakalan coba di jumpsuit, tapi orangnya mana lah kok hilang. Yap, tepat banget di depan dari Dewa, mencoba di gocek lagi di sini, jumpsuit di sana, tapi malah gluolnya menutupi. Iya, bakal coba di jumpsuit lagi di sini, firing. This is Buya Momen dari tim Udin Tetot. Oke, guys, kan Buaya dari tim Udin Petot di sini Mamen dengan 17 poin kill, disusul dari tim Dadang Peton di posisi kedua dengan 6 poin kill, lalu ada tim Gacor di posisi ketiga dengan 11 poin kill. Lanjut kita ke sesi selanjutnya, sesi jam 9. I'm
Amin coy. Teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kalian yang baru gabung, kita lagi ada Fast Turnamen dari Fanex Dea. Match pertama di sesi jam 9, sesi terakhir untuk hari ini, bos. Pesawat di sini dari arah sekitaran Upser Factory ya, menuju ke daerah sekitaran Sentosa dan sekitarnya. Sedangkan dari tim Ambon Manisi ada Tia, Chika, Ita dan juga Ratu Killer. Mereka belum coba turun. Kita ke tim teratas dulu coy. Kita absen, kita ke tim Dadang Beton yang sudah lebih menarik menuju kita Bullseye. Ada Real, Lizgot, Amoy dan juga Rafa Modesat. Sedangkan dari tim SJ seperti biasa mereka masuk menuju kita Rapik coy. Ada Rizalo, Kacupapa, Kenzo dan juga Juken. Dan sepertinya kali ini picknya kosong ya, nggak ada tamunya. Sedangkan dari tim Whisper, ada Dewa Demon, Joldik, Pangamu, dan juga Enda. Mereka lebih narik menuju ke daerah Pentelson, tapi kemungkinan bakal menuju ke daerah Blue John ya. Karena mereka sudah mulai dekat banget di sini, mulai rotasi. Sedangkan dari tim Scorpio 2 di sini, ada Mr. 58, Albert, lalu ada Potts, dan juga Vento. Mereka di daerah Sentosa, dan seperti Sentosanya juga kosong. Sedangkan dari tim Larso ya kalau nggak salah. Pokoknya itulah rombongannya si Unclaw ini. Mereka ada di daerah sekitaran Pochinok. Ada Unclaw, Rods, lalu ada Zing dan juga Revan Claw. Kosong kayaknya. Bahkan mereka sudah mulai rotasi menuju ke daerah Mars Electric coy. Oke, tapi sisi lain dari tim berapa di sana? Dari tim Ambon Manisa kehilangan Chika. Tia Ita belum coba buat gaskan ulang mungkin coy. Tapi Ratu Killer ini kenapa boy? Kok dia malah ngelek di sini? Oh, bangun oi Ratu Killer, bangun. Sahur. Bentar lagi imsak coy. Sedangkan dari tim Lausavior seperti di sini berhasil menculik beberapa playernya. Oke, tapi masuk lagi di sini. FR16 berhasil mendapatkannya, bosku. Sepertinya dari tim Scorpio 2 di sini harus rata di tangan dari tim Lausavior. Mantap jiwa kamu. Lanjut lagi, kita cari lagi yang open firing, mamen. Gedruk menyisakan satu player aja yaitu Orbi. Sepertinya mereka terusir ya, ketemu dengan tim Udin Petot mereka biasanya, karena sama-sama turun di daerah sekitaran Clock Tower. Dan sepertinya Orbi terpaksa tarik mundur. Sedangkan Papinyu sudah mulai rotasi masuk menuju ke Gaviar, Viko dalam Puki, Jira dan juga Lisaha. Hanya satu tim dari tim Scorpio 1, Scorpio 2 yang dibalikin ke lobby. Rafa Modesat dibalikin dengan Endar seperti sudah bos. Dari tim nomor 1 menyisakan Lizgot dan juga Real. Tapi sialnya Real juga terjatuh di dalam belikin dengan dalam Puki. Menyisakan Lizgot seorang diri, mau gak mau dia harus cabut. Jangan lupa coy yang baru gabung di like dulu live streamingnya, mau komen soal komen, yang belum subrek di subrek dulu mamang.
Yamete berhasil untuk diban kembali. Sedangkan dari tim Udin Petot yang lebih menarik. Ada orang di sebelahnya Dewa. Itu Yamete nekat banget coy. Dia malah ke Factory. Ketemu lagi dengan tim Udin Petot di sini. Yang langsung dijumpsuitin aja mungkin bosku dengan Dewa. Itu dia. Dijumpsuit di sana. Berhasil men-takedown satu player. Tapi hati-hati Dewa. Iya, tapi di steal kill dengan Unclaw ternyata di sana bosku. Iya, ternyata ada rombongannya si Anegesia dari tim nomor 5 di sini. Raf Unclaw ternyata yang mendapatkannya. Bakal coba digas kah? Bakal coba dicari mungkin. Oke, itu dia Unclaw. Sudah ngasih beberapa musuh yang coba di-scooping lagi. Tapi di sialan itu lah malah harus terjatuh. Sedangkan dari Rots belum coba follow up ulang. Mungkin bosku Jing mencoba revive dulu. Sedangkan dari Revan Claw mencoba buat commit atau tarik mundur di sini. Seperti dari tim mana tadi Udin Petot ya. Yang harus kehilangan satu playernya itu dari 16. Tepat banget depan dari Brian. Bakalan coba di commit kah? Oke, di sini Revan gak sempat musuh berada di atas. Bakal coba digaskan kah? Hati-hati Revan bermodalkan Trogon dan juga AK47-nya, coy. Oke, assalamualaikum Mamang, paket. Ada orang gak di sini? Mana orangnya bosku? Jumpsuit mana? Ternyata tidak ada. Di mana ini orangnya bosku? Itu dia di atas. Mencoba di jumpsuit di sini berhasil men-takedown dari Revan. Siapa di sana yang terkenok-kenok? Ternyata Brian dari tim Udin Petot. Aduh, tapi Revan langsung terjatuh. Jing mencoba follow up di sini mungkin bosku. Fire menggunakan Bison-nya, tapi dia juga sekarat dilawan Cage Buster di sana, tapi dia berhasil men-takedown Aprilia dan langsung knock-knock-knock-knock-knock. Tapi sial dari tim nomor 5 juga menghilang 1-2 orang player, tapi sepertinya berhasil untuk dihidupkan kembali. Bakal digas kah? Tapi dari tim Udin Petoknya tim berapa sih bentar ya guys ya. Tapi Pangamu di sini dari tim Whisper hampir-hampir aja untungnya masih bisa bertahan. Dan dari tim Udin Petot sepertinya memilih buat tarik mundur. Lausavior dengan 9 poin killnya mencoba ngegaskan kah? Ada satu player yang menghadapan dengan lope-lope kali ini. FR16 mencoba masuk menggunakan Mogi. Masih bisa selamat di sini. Masih ke Uber nggak ke Uber kayaknya guys ya. Lampunya masih bisa dimasukin di sini. Mencoba di jumpsuit dan berhasil men-takedown Ita di sini. Sial banget Ita nggak sempat padahal 1 detik lagi paling itu coy. AMS dari Azar dengan Daniel di sini sekarat masih mencoba bertahan dulu. Scorpion ternyata di sana dari tim nomor 6 berhasil mendapatkan 1 poin kill sisa ya dari tim berapa tadi? Mereka berada di daerah sekitaran mil, tapi mau nggak mau harus rotasi ya karena zonanya juga nggak narik ke mil. Zonanya lebih narik menuju ke Factory, Clock Tower, Bima Sakti Trip dan juga sedikit pick. SJ seperti biasa masih di daerah sekitaran pick karena zonanya juga di sini-sini aja. Sedangkan Juken mencoba komit aja mungkin, tapi Rizal berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi di sana. Oh, dari tim berapa di sana? Lausavior kah? Yang menyisakan tapi di sini Rizal berhasil mendapatkan 1 poin kill lagi. FR16 dibalikin ke lobby di sana. Oke, mencoba di firing tapi sialnya masih ada Krono. Menyisakan Jisoo dan juga Betchu di sini. Hati-hati Jisoo, ada bokong dari belakang. Masih ada efek bulan cukup baik, tapi kali ini Jisoo nggak kuat. Dibalikin dengan Rizal. Menyisakan Bepchu seorang diri yang berusaha keras buat ngidupin dulu coy. MS ataupun Ambon Manisi menyisakan Tia yang sialnya dia hilang sinyal. Sedangkan Gedruk di sini yang sudah mulai firing juga dengan Yametik udah say, masih mencoba medical kit. Feb memilih buat tarik mundur dulu kak. Urbi juga memilih buat tarik mundur karena Jonah juga bakal menyusut di sini bos. Ketemu sama timnya Azar kalau nggak salah. Bakal digaskan dengan Daniel. Sedangkan Amoy dibalikin dengan Juken di sebelah dunia lain. Wow, sedangkan dari tim Lausavior sepertinya harus rata main di posisi berikutnya. Lanjut lagi pertarungan dari Babang Gedruk di sini. Oh, AMS Tia yang hilang sinyal harus tereliminasi juga.
Oke, ya Matic udah selesai berhasil men-takedown satu player. Joel Dick di sana harus dibalikin ke lobby, tapi vibe-nya harus terjatuh. Saha enggak bisa berbuat banyak. Mereka harus kehilangan satu temannya. Oke, Azar bakal ditabrakin ke semua glue wall yang ada di sini dengan Azar. Oke, Rafa mendesak, kacil papa harus dibalikin ke lobby. Dirty nomor 3 juga misalkan Dewa Demon. Aduh, bom racunnya kena diri sendiri malah coy. Iya, pada satu player di sana mencoba yang paling sekarat banget, tapi ada bokong dari belakang. Masih bisa bertahan di sini dari Dewa, mencoba medical kit dulu, masih bisa berhasil. Tapi muncul satu player, Urbi dari tim Gedruk, berhasil meratakan sisa player. Whisper rata main di posisi berikutnya. 20 survival, tapi Urbi harus terjatuh. Saha mencoba follow up di sini, tapi terlanjur terending. Bahkan dia juga harus kena headshot, menyisakan Yamete biasa isi orang diri dari tim Gedruk. Ketemu dengan tim Scorpion kah? Bukan. Scorpion memilih buat masuk menuju ke daerah sekitaran Tik. Sedangkan Unclaw dan teman-temannya di sini yang sudah mulai narik lagi menuju ke daerah sekitaran Factory. Ada satu player menggunakan lope-lope di sini, tapi sudah terjatuh. Tapi muncul lagi satu player. Rod semalam mengantarkan nyawa di sini. Jing mencoba follow up dulu di sini bosku. Coba berhasil menembak satu player. Ada satu player lagi. Critical damage meledak kepala Juken di sana. Mencoba ending dulu satu player. Itu dia bosku. Dari tim nomor 5 sepertinya mulai mengamuk dari tim Larso di sini. Mencoba ending lagi satu playernya. Boom. Itu dia. Ah, tim SD misalkan Kenzo dan juga Rizal loh, men. Oh, bukan Lorsa, coy. Nama timnya Lorsa, bukan Lorsa, terbalik aku, coy. Lorsa nama timnya si An tadi. 16 survival lagi. Scorpion di sini 4 point kill. Terlihat satu player cepat berhasil men-take down satu player lagi dan kali ini langsung ke knock and, coy. Mantap. Yap, masih mencoba bertahan. Si Ios mencoba nyari player sisanya kah? Oke, itu dia ada di bawah. Coba di-fire langsung menggunakan M60-nya. Bakal coba digaskan aja, tapi ada hati-hati. Si Ios jumpsuit langsung di sini. Yap, tapi gocek lagi dengan Ios. Jumpsuit lagi di sini. Miss, tapi kali ini benar-benar Scorpion meratakan, men. Dari tim Gedruk harus rata di posisi berikutnya, bos. Mantap jiwa kamu, Scorpion. 12 survival tapi masih menyisakan 1, 2, 3, 4 tim. Sedangkan AMS dengan Elsa ya masih berada di daerah sekitaran Factory berhasil menghidupkan beberapa playernya. Scorpion kali ini harus kehilangan satu playernya yaitu si Yoff. Mencoba digaskan lagi mungkin bosku dengan trot. Firing lagi, sekarat banget coy. Dolbas, komit kah? Atau tahan dulu di sini? Di nomor 5, Jing mencoba firing lagi di sini. Hati-hati Jing, jangan terlalu nafsu Jing. Medical kit dulu, Rod sebelum coba pola pulang mungkin Claw dari tim Lorsa. Revan baru hidup kembali. Masih berada pada tim Scorpion mereka sepertinya coy dengan Rod sepertinya di sini yang bakalan diraskan. Ada Skylar di sana, mulai meledak, coba di spray di sini, coba digaskan tapi orangnya mana bosku? Malah Jing yang harus terjatuh di sana. Bahkan dari Unclaw sudah dibalikin ke lobby, menyisakan Revan dan juga Rod. Mencoba digaskan lagi mungkin bosku dengan Revan, tapi Revan terbokong dari belakang. Dan saya hai, menyisakan Rod seorang diri di sini yang baru tiba. Yap, hati-hati Rod. Masih mencoba bersabar, Scorpion sepertinya harus rata di posisi berikutnya. Tapi dari tim AMS yang mencoba langsung masuk aja Elsa yang gak sebukaran musuh yang bakal coba dikomit kah? Yap, bermodokan trogonnya di sini. Assalamualaikum Mamang. Boom. Au gluolnya agak telat tapi setidaknya masih bisa bertahan. Jumpsuit lagi dari Elsaya. Sekarat banget di sini Elsaya. Digocek dulu di sini bosku. Mana orangnya? Jumpsuit lagi di sini dengan Elsaya. Jumpsuit lagi, masih miss lagi di sini. Gocek lagi, papasan lagi di sini bos. Sedikit lagi Elsaya tapi kali ini musuhnya memilih buat mengurung diri. Daniel berhasil masuk dan boom. Say hi goodbye. This is Boya Mamang dari tim AMS. Mantap. Oke, gaskan. Ditis bu ya, guys, dari anak-anak tim AMS dengan berapa nih? 8 poin kill disusul dari tim SJ di posisi kedua dengan 7 poin kill. Lalu ada tim Lorsa di posisi ketiga dengan 14 poin killnya. Lanjut, kita ke match selanjutnya. Kita menuju ke daerah Purgatory. Thank you.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Buat kalian yang bergabung, kita lihat Fast Ramen dari Fanex DMS kedua di sesi jam 9. Sesi terakhir buat hari ini, coy. Sedangkan dari tim Papi New, seperti biasa mereka narik menuju ke rumah mereka di daerah sekitaran sentral. Tapi sentralnya kedatangan tamu di sini, guys. Oke, siapa di sana yang masuk-masuk aja, cuy. Main selonong-selonong boy aja nih orang. Coba fight di sini, mungkin bosku dengan Viko menggunakan... Oke, 36, coba digocek dulu di sini. Siapa sih di situ yang main slow? Oke, ternyata dari tim Lau Savior di sana. Oke, untungnya Ayot berhasil menegak ke player. Tapi Bebchu juga terjatuh, menyisakan Ayot dan juga FR16. FR16 sepertinya memilih buat adik mundur, karena Ayot juga di sini harus terjatuh. Oke, ketahuan pula di sini. Say hi, goodbye. Papinho benar-benar men-take down Lau Savior di posisi berikutnya, cuy. Posisi 12, guys. Lanjut, kita absen dulu, guys. Kita ke tim teratas dari tim Dadang Beton kali ini yang masuk langsung Barbaria. Mereka menuju ke daerah Blue Zone dari Rilis, God Amoy dan juga Rafa. Dan sepertinya kosong ya ke Blue Zone-nya, tumben-tumbenan kosong Blue Zone, coy. Sedangkan dari tim SJ lebih narik menuju ke daerah Metos, Juken, Rizalo, Kenzo dan juga Black Panda. Sedangkan dari tim Whisper ada Dewa, Joldik, Pangamu dan juga Enda. Kayaknya bakal cepat rotasi masuk menuju ke daerah Blue Zone kemungkinan. Unclaw dibalikin dengan tim Scorpion di sini. Scorpion 2 mungkin, guys ya, dari Pot ataupun Albert ternyata yang mendapatkannya. Bakal digaskin kah di sini dengan Pot? Ada satu player di depannya, itu dia. Coba tahan dulu dengan Pot. Terlihat satu player di sana, bakal coba di komit kah? Oke, langsung digaskin aja mungkin bosku, bermodalkan UMP dan juga PSS ya kalau nggak salah. Oke, bakal digaskan di sini, guys ya. Assalamualaikum, boom 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 boom, miss aim dari Albert di sini. Iya, sedangkan dari Potak mencoba firing lagi menggunakan UMP-nya, tapi Ezzy Boss di sini mendapatkan dengan snipernya. Boom. Dari tim nomor 5 Rosa menyisakan Revan seorang diri yang mau nggak mau dia harus cabut. Sedangkan dari tim Gedru kehilangan satu player yaitu Saha. Yamete mencoba komit tertarik mundur tapi terlanjur teras terjatuh dengan Brian. Feb baru tiba kah? Baru megang Thompson di sini tapi Urbe mencoba tarik mundur dulu tapi sial dia ketahuan pula di sini, coy. Tarik Urbe. Masih mencoba ditahan. Oh, tapi langsung terjatuh dengan Mr. 16 menyisakan Feb dan juga Saha yang baru pada turun. Ketemu dengan tim Udin Petot ya. Seperti biasa dua kali match mereka ketemu terus, cuy. Karena mereka sama-sama turun tuh ya, pertama di daerah Clock Tower lalu di Brazil ya. Pangamu dibalikin dengan Rafa Modesat di sebelah dunia lain dari tim Whisper yang kehilangan satu temannya. Tapi Enda berhasil men-tackle satu player dan langsung mencoba mengending bosku. Tapi Joldik juga harus terjatuh. Sedangkan Dewa Demon hanya menahan diri di sini, coy. Sedangkan dari nomor satunya dengan Real sepertinya berhasil mendapatkan Enda. Menyisakan Dewa Demon seorang diri dari tim Whisper yang mau gak mau dia harus tarik mundur. Sedangkan dari tim nomor 4 mulai rotasi masuk menuju ke daerah Marble Walks. Scorpion kehilangan satu player itu Trot, bahkan mulai ada firing di daerah sekitaran Madhouse. Dengan Sios masih mencoba medical kit, face-nya sudah mulai meledak dan di firing habis-habisan. Blue wall-nya agak gantung ya, gantung kayak hubungan, anjay. Coba dibokongkan dengan pesan di sini, men. Tapi hati-hati, posisi dari pesan juga sepertinya mulai ketahuan di sini, bos. Isalo mendapatkan Chika seperti di nomor 8 di sini harus kehilangan satu playernya, menyisakan Lisa dan juga Tia dari tim Ambon Manise. Oke, Lisa mendapatkan satu poin ke knockdown kali ini. Masih mencoba bertahan. Medical kit dulu Lisa. Lisa yang nggak pakai Blackpink.
Oke, mencoba firing lagi dari Lisa di sini. Firing lagi berhasil men-take down Doll Bass di sini dan langsung bakalan knock and coy. Tapi tepat di depan dari Tia, Trias the player di sini mencoba firing berhadapan dengan Risalo seperti dari tim LSG. Mencoba di jump shoot di sini tapi enggak keluar pelurunya di sini. Terlalu jauh di sana, Bos. Lihat, coba di firing lagi. Hati-hati, coba di follow up dengan Lisa yang enggak pakai Blackpink menggunakan Trogon-nya, tapi musuhnya itu dia, Bos. Coba di jump shoot dan itu dia Risalo terjatuh dengan Lisa dan langsung knock. Apa, Joy? Oke, sedangkan dari tim nomor 4 kehilangan satu player lagi karena Ezio terjatuh misalkan pot seorang diri papasan dengan satu player sebenarnya dari tim ada dang beton di sana yap dengan Rafa mode saat yang harus terjatuh dengan Potas. Dan Potas langsung meninggalkannya gitu aja karena ada firing balasan masih mencoba bertahan dari Potas. Oke, mencoba jumpsuit di sini berhasil men-take down tapi Rafa Modesat benar-benar men-take down-nya. Dadang Beton sukses meratakan Scorpion 2 harus rata di posisi berikutnya, men. Sedangkan Papinyu mulai rotasi dari dalam Puki, Jiralis, dan juga Viko. Odin Petot dengan 6 poin eliminasinya masih di daerah Brazil. Belum selesai-selesai di sini Brazil. Mencoba di jumpsuit di sini dengan Dewa. Tapi kali ini harus terjatuh dengan Yamete. Masih ada pertempuran di sini bagi bosku. Tapi Yamete kan nggak kuat. Menyisakan Saha seorang diri yang hanya menatap pertarungan yang ada. AMS belum ada pertempuran, mereka baru turun gunung. Oke, tapi kayaknya dari Elsa ya, noti pergerakan satu player yang digas sengaja mungkin bosku dengan Daniel berhasil men-take down satu player di sini, coy. Siapa di sini yang terkenak-kenak seperti dari tim SJ Kenzo di sana harus dibalikin ke lobby. Tapi dari SJ-nya langsung di depan kembali ya, guys ya. Survival again. Kita lihat ke tim Scorpion di sini dari Cerot, Sios, Doblas dan juga Dolbas dan juga Pesan. Yang Pesannya masih jauh banget, cuy. Masih sanggup enggak dia ini ke zona, guys? Kayaknya emang enggak sanggup dia bakalan tereliminasi terkena play zone. Sedangkan dari tim nomor 1 dengan 4 poin killnya masih berada di daerah sekitar Marble Walks. Oke, Sios sepertinya dari tim Scorpion harus dibagi ke lobby misalkan Dolbas dan juga Cerot. Yang sialnya Dolbas ini benar-benar sandwich dan harus terjatuh dengan Rafa Modesat dan langsung dibalikin ke lobby. Menyisakan Cerot yang sialnya juga dia terkena skill hammer yang entah dari mana. Oke, ada player Panda di sana dari tim LSG sepertinya mencoba ngeras bergerakan satu player sisa. Cerot harus diketemu dengan Kenzo. Scorpion rata main di posisi berikutnya. 24 survival again. Bedruk berhasil menghidupkan semua player kali ini dan ada yang masuk menuju ke daerah sekitaran Marble Walks. Yang kita tahu Marble Walks itu rame banget, cuy. Gua rasa Yamete terlalu nekat untuk turun di sini. Sedangkan dari tim nomor 1 yang sudah ngamanin Marble Walks lebih dulu masih mencoba bertahan belum cepat ada firing. Tapi hati-hati Rafanya harus terjatuh di sini, men. Amoy mencoba trip FK, coba digaskan ulang dengan Liz God kali ini, tapi hati-hati Liz God. Panda masih mencoba digaskan kah, tapi sepertinya di sini Juken baru hidup kembali. Kenzo mencoba scooping ulang, tapi gedruk yang mati gede saya harus dibagiin ke lobby, misalkan Saha dan juga Orbi. Dan sepertinya juga Saha tertahan dengan tim lain. Oh saya, sialnya Saha juga terjatuh misalkan Orbi seorang diri. Udin Petot dengan 11 poin killnya di sini, mencoba masuk juga.
16-1 terjatuh. Brian coba follow up di sini. Yap, tapi sepertinya Dewa bakal cepat commit ke Alvia, posisi agak jauh banget. Brian cepat commit di sini bermodalkan scar dan juga shotgun double barrel. Oke, coba spamming bom racun. Oke, tapi sepertinya Dewa nekat banget, itu 3 orang sekalinya muncul. Mencoba digocek dulu tapi Dewa enggak kuat di sini. Brian enggak bisa berbuat banyak. Dewa bakal terending gitu aja. Ketemu dengan tim AMS sepertinya. Coba digaskan lagi di sini. Firing. Mencoba tarik mundur dulu ke bosku. Avilia enggak bisa berbuat banyak di sini, coy. Brian benar-benar tergengbeng. Coba jump shoot berhasil men-takedown satu player. Coba ending dulu tapi dia juga harus terjatuh. Setidaknya dia berhasil nge-end ya, guys ya. Menyisakan Avilia seorang diri, sedangkan dari tim Papinho yang baru tiba juga menjadi tamu selanjutnya buat tim AMS seperti ya, guys ya. Dengan oke, Papinho di sini mencoba digaskan lagi mungkin, coy. Gue cek lagi, jump shoot lagi di sini dan akhirnya berhasil lagi men-takedown satu player lagi di bosku dari Papinho. Sedikit lagi Papinho, tapi itu dia AMS akhirnya rata juga di tangan dari tim Papinho. Dan langsung hanya menyisakan 9 player aja, coy. SJ, Panda harus terjatuh, Kenzo, revive atau tarik mundur, tapi kayaknya bakal tinggalin gitu aja karena juara yang beli gitu sakit. Bahkan ada real di sini di nomor 1 yang berhasil mendapatkan sisa player SJ rata di posisi berikutnya. 6 player yang tersisa, ada 1 player yang tiba-tiba masuk. Iya, Piat menyisakan real seorang diri di sini yang sepertinya langsung ketemu sama sisi Vico tadi, guys, yang sudah berhasil masuk. Itu dia menjadi Wukong, mencoba jump shoot titik lagi dan akhirnya Vico benar-benar menyelesaikannya. Ini sebuah Yamamen dari tim Papinho. Oke, gaskan buah yang dari tim Papinho dengan 13 poin kill. Saudara tim Dadang Beton dengan 11 poin kill. Lalu ada tim Udin Petot di posisi ketiga dengan 13 poin kill. Lanjut, kita ke match terakhir. Kita menuju ke daerah Kalaharai. Thank you.
Oke, bismillahirrahmanirrahim buat kalian yang bergabung kita lagi di Fast Ramen Rifan X di MS terakhir di sesi terakhir ya guys. Ya, 46 player aja yang berhasil masuk. Azhar dan teman-teman yang dari tim AMS sepertinya lebih narik menuju ke daerah The Sub ya, cuy ya. Sedangkan dari tim nomor 1 ada Real, Lisgot, Amoy dan juga Rafa mode Sat dari tim Danang Beton. Mereka langsung barbar ya, masuk menuju ke daerah Blue Zone. Jiwa-jiwa barbar memanggil. Sedangkan dari tim Gadruk sepertinya open firing lagi coy dengan tim Udin Peto. Dan sialnya kali ini menyusulkan Urbi seorang diri yang bakalan tergengbeng kah? Iya, papa saya satu player dan saya hi goodbye dari tim Udin Petot. Benar-benar men-take down 3 kali match di awal ketemu mulu anjir dari tim Udin Petot sama tim Gedruk ya guys ya. Lanjut lagi kita absen coy. Sedangkan dari tim nomor 9 Lausa Pure, duo squad hanya Ayot sama FR16 yang lebih narik menuju ke daerah confinement. Kita tinggal, kita absen dulu, kita ke tim SJ yang sudah lebih menarik dengan Rizalo. Sepertinya berhasil men-take down satu player. Yap, aw, Ambon Manis semi-take di sana sepertinya tercuit. Tapi Juken Hitam harus terjatuh. Lisa dan memilih buat tarik mundur. Sedangkan dari Tia dan juga Chika juga kayaknya memilih buat tarik mundur di sini guys ya. 38 survival again. Azhar masih nyantai di area The Sub. Sedangkan dari tim Scorpion 1 Cerot, Sios, Dolbas dan juga Pesan. Masih nyaman dan kayaknya bakalan masuk menuju ke daerah The Sub kah menggunakan Launcher. Sedangkan dari Dewa Demon, Joldik, Pangamu dan juga Enda dari tim Whisper sudah selesai looting mereka di daerah Blue Zone, bakal menuju ke daerah sekitaran Confinement mungkin karena Dewa sudah lebih dulu ingin ke sana. Scorpion 2 di sini ada Mister 58, Albert, Potas dan juga Ezzy. Ada di daerah sekitaran Olahemter. Lorsa sudah ngamanin di area Consensus Hill. Uncle Revan, Claw, Rhodes dan juga KD Killer. Elsa yang mendapatkan Sio, Scorpion kehilangan satu player. Bahkan Cerot juga harus terjatuh. Misalkan Dolbas dan juga Pesan. Dan sepertinya Pesan memilih buat tarik mundur. Azhar bakal coba commit kah? Tidak satu player di sana ingin menggunakan Longsor. Langsung digaskan. Bakal diuber kah? Oke, mencoba firing 28 damage sana masuk tapi sudah enggak ke redem lagi. Bakal digas kah? Gua rasa bakal diuber di sini dengan Azhar. Boom. Di mana kamu? Di mana kamu? Sudah jadi lootingan, cuy. Oke, mencoba firing balik di sini firing lagi tapi masih ada pop-up glue wall. Ada firing balasan di sana Azhar. Mencoba firing lagi tapi Azhar malah terjatuh dengan Jiral Super, guys. Yap, niat hati. Aduh, di sini malah landry-nya hilang sinyal. Sial banget Randy nge-lag di saat yang tidak tepat. Isalo mendapatkan Amoy di sebelah dunia lain. Dari tim 6 juga sepertinya harus rata di posisi berikutnya, men. Evan Claw harus dibalikin ke lobby di sana dari tim nomor 5 yang mulai masuk bosku. Cepet jumpsuit lagi dengan Unclaw menggunakan shotgun M1014 dan juga M14-nya. Di mana kamu mencoba jumpsuit tapi hanya 9 damage kali ini masuk. Ada firing balasan tapi malah Unclaw yang terjatuh di sini. Rhodes berada di atas. Killer belum coba turun dulu tapi Killer terjatuh dengan Juken. Menyisakan Rhodes seorang diri di sini. Akankah Rhodes bisa bertahan dari anak-anak tim Lorsha? Oke, terjun bebas di sini. Masih bisa tarik mundur dulu mungkin dari Lord. Tahu, tapi darah tinggal 5, cuy. Kepleset aja auto balik lobby. Tapi kayaknya nggak bakal dikasih lepas dengan Rizalo, guys. Ya, Juken juga sudah melihat sebuah musuh berada di bawah. Tepat banget di sebelah kanannya. Itu dia lagi mate kita, orangnya jumpsuit, tapi masih ada pop-up glue wall. Iya, tapi masih ada celah, mencoba firing. Dan akhirnya Juken benar-benar men-take down-nya. Dari tim Lorsa, rata main di posisi berikutnya. Dari tim SJ dapetin berapa kill coy ini? 9 kill, cuman di daerah confinement mereka dapetin guys. 27 survival. Oke,
Lanjut lagi, Scorpion 2 masih nyaman di daerah Siren, tak tersentuh. AMS kehilangan 2 player, menyisakan Daniel dan juga Randly. Dengan Randly-nya terbokong dengan Papinho, Pico di sana yang mendapatkannya. Oh, tapi langsung aja sisa player yang malah ketemu tim Udin Petot, guys ya. Oke, ternyata ada critical damage di sini. Hati-hati, aw. Bakal coba mereka di sini dengan Dewa. Jumpsuit di sana. Berhadapan dengan siapa? Gocek lagi. Jumpsuit lagi di sana. Tapi masih pop up blow. Fang lagi. Musuh mengurung diri di sini. Coba digaskan dengan 16 kah? Oke. Tapi ternyata Afilia Imut mendapatkan 1 point kill. Siapa di sini? Oke, mencoba jumpsuit lagi di sini dengan Afilia. Revego cukup baik di sini. Brian belum coba follow up. Dia juga sibuk dengan satu player lain. Oke, jumpsuit di sini berhasil men-takedown Jira super dan langsung knock and. Oke, coba digaskan ulang mungkin. Oke, itu dia bosku, coba firing. Fire dari 16. Digocek lagi dengan 16. Coba jumpsuit di sini dan akhirnya Papinho harus rata bosku di tangan dari tim Udin Petot. 19 player aja di sini yang tersisa. Jangan lupa cowok yang baru gabung di like live streaming yang mau komen-komen yang belum subrek di subrek dulu guys. Oke, tim nomor 3 Whisper kehilangan 2 player misalkan Joldik dan juga Pak Ngamu di sini. Oke, Pak Ngamu cepat medical kit. Joldik mulai sekarat masih mencoba bertahan tapi Joldik nggak kuat. Misalkan Pak Ngamu seorang diri dari tim nomor 3. Komen tetap tarik mundur mencoba firing menggunakan M1014 ya. Mengurung diri dulu di sini. Medical kit dulu coy. Tahan dulu jangan terlalu nafsu. Cepat terjun ke pas firing berhasil men-takedown Rizal dari Pangamu tapi malah Joldik juga harus terjatuh menyisakan Pangamu seorang diri tergengbeng dan akhirnya dari tim SJ kali ini lagi-lagi berhasil meratakan satu tim dan lagi-lagi cuma di daerah sekitaran confinement coy. Lima survival again. Sedangkan dari tim Ambon Manise, Tia, Chika, Alisa berhasil men-takedown satu player mungkin dari Tia di sini mencoba mengending dulu kah? Yap, itu dia. Ezzy harus dibantu lebih dari tim Scorpio. Dua yang terculik. Plus player dan hanya menyisakan 1, 2, 3, 4 tim coy. 4 tim full tim semua. Jangan lupa coy yang baru gabung di like live streaming yang mau komen dan komen yang belum subrek di subrek dulu ya mamang. Oke, SJ yang cepat masuk menuju ke daerah circle selanjutnya. Aduh, tiba-tiba Risalo harus terjatuh di sini. Ada yang ngeras ternyata, coy. Untung ada follow up baik dari Juken di sini berhasil men-take down Alvilia. Imut di sana harus dibalikin ke lobby. Oke, tapi malah Kenzo yang harus terjatuh juga di sini. Ketemu dengan tim Udin Petot sepertinya. Satu tuker satu. Oke, coba di-firing lagi. Brian berhasil men-takedown Risalo, tapi masih ada Juken seingat gue di situ. Tapi tiba-tiba malah Dewa juga harus terjatuh, men. Iya, tapi 16 berhasil mendapatkan Juken. Bakal coba langsung revive dulu mungkin di sini.
Rasul nge-repep semua playernya coy. Sedangkan nomor 2 misalkan Juken yang membuat Arek mundur. Scorpion 2 tertahan sebenarnya satu playernya yaitu si Mr. 58. Tidak satu player, bahwa coba di-fire ngajem ke bosku. Firing, tapi M60 kalau nggak sambil jongkok nggak sakit ya coy ya. Bakal coba digaskan dengan Albert di sini. Tepat banget depan dari Albert menggunakan B-zone-nya di sini. Mencoba firing berhasil men-takedown satu player. Tiga belas player again yang masih survive coy. MS menyisakan Tia dan juga Lisa kali ini. Dengan Lisa mencoba menghidupkan dulu kemungkinan coy. Lisa lo mendapatkan Lisa. Bakal digaskan ulang mungkin bosku dengan Tia. Mencoba menghidupkan dulu. Tarik atau commit di sini terlihat satu player depan dari Tia. Coba ditutup dengan glue wall, masih mencoba bertahan. Gocek dulu dengan Tia di sini. Tiga playernya baru pada hidup. Terlihat satu player di sana dan seperti Tia memilih buat tarik mundur. Oke, tapi Rizalo berhasil mendapatkan satu poin kill lagi dari tim Mitek di sana guys ya, dari tim nomor 8. 13 survival again yang masih survive. Menyisakan Lisa seorang diri dari tim nomor 8 yang baru memang baru hidup dan sialnya ketahuan pula mencoba di jumpsuit di sini dipasang krono mencoba jumpsuit lagi pop up gue cukup baik mencoba gocek lagi tapi ada Juken di sini yang berhasil mendapatkannya. Ambon manisnya rata di tangan dari tim SD. MS bang lah tadi barusan coy MS sudah rata tapi ambon manisnya kalau rombongannya Ajar sudah rata dari tadi. Aduh itu Linmin siapa Risa lo harus terjatuh cok. Scorpion menyusulkan Albert yang mencoba bertahan dulu ke bosku tapi jumpsuit dari Brian men-takedownnya 7 player dan hanya 6 cuy ya. Udin Petot menyusulkan Brian dan juga Dewa dan tereliminasi pula dua-duanya cocok di tim gue ya mamen dari tim SJ nih coy. Oke Gaskan, Boyen dari tim SG dengan 19 poin kill disusul dari tim Udin Petot di sini dengan 20 kill lalu ada anak-anak dari tim Scorpion 2 dengan 5 poin killnya bos. Oke guys, makasih banyak buat kalian nemenin gue dari awal sampai akhir. Kalau mau tanya friend di turnamen just live streaming bisa di Instagram gue atau chat nomor WhatsApp gue yang ada di deskripsi guys ya. Oke coy, see you next time, sampai ketemu lagi dan salam buya.